bosan nih. Cep. Pimen. Kamu ngapain ke sini? Oh, anu ke. Penting banget ke. Penting apa kayak gini, Cep? Gini dulu. Pimen. Itu Mas Adet tubuhnya ya. Lagi enggak sehat. Kamu jangan lama-lama sembarangan kamu masuknya. Soalnya bindeng. Iya, makanya kamu tahu mau masuk. Iya, kenu. Penting. Ya udah. Tentang kehidupan Pranata di masa yang akan mendatang. Bukan neki orang anak gak ada ini, kamu akan sakit-sakitan kayak ini lah. Masa sih? Temenan. Enggak. Utuh. Kamu berlibet ngomongnya kayak sales. Ini temenan kok Mas. Ini tak. Kan kamu kemarin nyuruh Encep untuk mencari siapa pelaku dari pencurian uang senilai 500.000. Ini saya sudah menemukan. Ini. Wah, duitnya? Ya. Oh, kamu yang nyolong ya berarti ya? Gampangan, pencurian. Antum daseng kok. Kalau mungkin nyung mantan laja, kalau bakalan nyolong, tenang main. Nahan ambekan. Nah, nambahkan cepetan. Pirang jam? Rong jam kena. Mati. Kayaknya arep mengeluarkan duitnya dari alam lain. Astagfirullah. Serius. Ya, oh, disit. Kamu enggak tahu. Ini tekuk petan kan. Enggak tahu Mas ada lagi sakit ya. Siap.6, 7, 8. Bila? 8. Aku 8 sih. Bila kue? 100, 500 ya pas. Oh, 500 pas. Ternyata berita yang sangat hangat di masyarakat. Bosan. Alhamdulillah. Ternyata marah tidak menyelesaikan apa-apa. Seperti kamu kemarin datang ke rumah Mas Ade marah-marah. Moto-moto ya. Moto-moto. Wah. Kok gerin dedek entep sing bener. Mas Ade tilo bingung. Dime bocah marah-marah ban. Ternyata duitnya gigal. Nangis lemari. Tapi nyodane enggak hilang kok. Ana, kowe buktine. Anak, kok diwadahi amplop warnanya kuning? Warna celengan. Anak amplopnya warna kuning ke amplopnya nang kene. Iya, tapi ini bukan celengan. Iya, tapi ini selalu malis ini buktinya. Tapi ini untuk kena bukan celengan. Itu duitnya kok ini? Ini untuk duitnya kok. Oke, kita ditekan ini celengan. Kayaknya pas yang dijimot, celengannya enteng. Masa ini ngira amplop? Ya celengannya enteng, udah kertasnya enteng loh. Gue cemeri enteng. Kan, kamu yuk. Kan nyelengi dalam celengan. Oke, kita celengan. Ini setengah, honyong. Sana. Ya, becuknya satu, becuknya. Becuknya. Dapat kamu aja. Ya, ini duit apa sih Mas sebenarnya Mas? Ke duit oleh sekang ngendi? Duit goib. Duit oleh sekang ngendi kayak kaya. Ini kan bener nih syuting kayak dua. Iya. Nah gue. Oh kok lumpur nak? Iya. Harus ngutuk apa? Orang ada niatan. Kayak gitu ya? Iya. Nyong ngutuk apa? Ya, tambahin ini ya. Temenan apa? Iya, temenan.
Woi, lagi ngelekam ya? Iya. Eh, teman-teman. Ternyata duit Kanata tidak hilang di gondol tuyul. Ternyata gigal. Jatuh di bawah lemari. Masa ning sur lemari? Eh, ning goblet jalan. Kok Kanata kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa, jangan malah-malah. Ya. Pakai kepala yang ada es batunya. Kepala dingin. Kepala dingin. Umat, Kep. Siap, kita tambahinnya. Dia ngonyong. Pilih, Dik. Dia apa, dia? Oh, ya, karo dia bayar. Iya, pilih. Oh, tuh, dia ngerti duit yang mencari mencicil. Ini lorok, ini siji. Aku yang di lorong, Bok. Aku yang di. Dia ngonyong, ya? Ya. Ini si gambar lapu juga gambar suka lu. Wes cep lah. Cep. Tentangnya mau kamu itu. Bacuknya satu cep. Ini ngetukum bako. Oh iya ngetukum bako. Oke ya. Jadi ini. Aduh bro. Duit. Oh ya Allah. Yang sing golet. Kesel kesel. Lalu gimana lah. Kamu dikasih duit sama cep. Masa rugi. Rugi dari mana sobat. Kamu pikir. Saya melodos-melodos di bawah lemari enggak kejepit-jepit. Wah, ini bayarannya 300. Ya, teman-teman ya. Ini ternyata duitnya banyak loh. Ngumpul aja, Lene. Sudah sirik duitnya banyak tekeman kayak bakul langgur kayak. Enggak kayak yang. Anggur. Kilo 10.000 ini. Wis ya, itu baen. Wis masa ada capek gitu lagi enggak sehat. Ya, balik nanti pola butuh aja dia ngapa. Ya wis ge, nyono menyampaikan ini supaya tidak ada anu salah kita, paham di antara kita. Yang hangat. Oh iya. Ya. Wis sekali. Ya, Cep. Melasi Mas Ade. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gede. Oh, alah. Tekane sih. Cep kah, ternyata gue Deleng, gue kipasin deleng. Gembelengannya full yakin. Duitnya siapa mas? Tamu cep. Oh duit sing hilang kayaknya. Iya. Ini beneran 500 ya bu? Tak kipas tak. Hei, kipas gue thumbnail. Mandek ya, kalau merem. Reketon ini. Ah, wis, nah iki kayak ngetamel. Gelengan bang. Siapa yang ngambil itu? Jatuh. Encap nemuin di bawah lemari. Di kolong. Kamu marah-marahnya ke saya. Bilang, "Mas kalau jadi encap yang benar, jadinya lu kayak gimana yo?" Ya wis ge. Wis ole. Urung-urung ngomong terima kasih maring sepo ya. Wis sowan. Encap. Temenan apa ora? Eh, Afan. Iya. Ya, kamu sini aja, Van. Ini. Tuh udah apa, Mas? Kenapa? Udah apa? Belum. Ya, inilah. Ini pinjam sebentar. Alhamdulillah. Ini beneran dari Incep, Mas Arif? Iya, dari Incep tadi. Alhamdulillah. Tiba-tiba datang uang Mas Arif. Uang Pranata yang 500.000 sudah berhasil ditemukan sama Incep. Kemarin ada yang inbox saya, mohon maaf tidak saya balas. Dia bilang seperti ini, "Mas kirimin nomor rekening, saya mau ngasih Pranata buat ganti uangnya yang hilang. Mohon maaf tidak saya respon sama sekali." Enggak, kami mana menerima saat itu. Kami tidak menerima seperti itu. Terkecuali untuk kepentingan umat kayak misalnya masjid atau apa, kami baru menerima. Tapi pokoknya kalau untuk bansos kami terima, tapi kalau pribadi enggak, kami enggak terimanya. Kalau untuk pribadi kami nggak menerima dan tidak akan saya respon kalau untuk itu ya seperti itu. Ya itulah ya. Jadi sekali lagi ini diperjelas ya. Jadi kami itu tidak menerima sumbangan dari teman-teman yang berwujud uang, ya. Berupa uang untuk kami pribadi. Kami hanya menerima sumbangan dari teman-teman untuk yang sosial. Berwujud uang hanya untuk bertujuan untuk bansos ataupun bantuan sosial bersama gerakan Wong Alas Berbagi. Itu saja. Jadi mohon maaf bila kemarin ada yang DM kok kami tidak respon ataupun di komentar,
Nanti uangnya saya ganti, maaf sekali saya tidak respon ya. Ya. Itu sepertinya akan sangat merepotkan. Soalnya zaman sekarang selesai pandemi juga baru kemarin, keuangan masih labil loh Mas, bisa dibilang ya. Seperti itu yo. Saya kami tidak mau merepotkan satu sama lain. Iya benar, benar, benar sekali. Oke, ya, lagi pula uang Pranata sudah kembali, jumlahnya pas 500.000 dan ternyata jatuh ke ini bawah lemari. Iya. Ketemu di kolong lemari di dalam amplop. Berarti memang benar encet tidak ada tuyul yang ngambil dan encet kan, tidak ambil. Oh, di dalam celengan. Iya. Ya, mungkin kamu lupa atau gimana? Hei, sini 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 sini. Situ situ sama Mas atas itu. Ya. Apaan depan? Ini udah sore. Ya, apaan depan? Sama Pranata mau pulang dulu. Ya. Kita mau pulang ya. Pulang dulu. Mungkin ini cukup sekian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.